kembali lagi bersama gua si Miau Awu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Hot Wheels Unleashed. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita kesusahan ya teman-teman dalam menyelesaikan campaign terbaru kita, yaitu campaign Batman. Tetapi tenang saja teman-teman, karena gue sudah menyiapkan satu mobil untuk kita coba gunakan. Semoga saja dengan kecepatan, daya rem, akselerasi, dan pengendalian yang stabil teman-teman, mobil yang satu ini bisa kita gunakan dengan baik dan benar dan membuat kita menang ya teman-teman. Please ya, Trek Manga, semoga kamu menjadi mobil yang kencang dan juga baik untuk dikendalikan. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, kita cek terlebih dahulu penawaran terbatas. Ada 8 menit lagi. Baiklah kalau begitu, masih bisa kita 1-2 race lah. Kalau menang ya. Langsung saja teman-teman, kita akan teruskan gameplay Hot Wheels Unleashed yang satu ini. Wah, semoga Beok menang. Ayo dong, menang dong. Masa dari kemarin gua kalah mulu. Let's go. Kemarin gue sudah sedikit mencicip ya teman-teman track yang satu ini, tapi nggak full, masih seperempat atau setengah lah. Oke, kita fokus. 3, let's go. Bus, bye. Kita pakai lagi teman-teman bus. Waduh, ada mobil H2 ya, hammer. Tetapi dia kencang sekali. Oh no, kita ditinggalkan begitu saja oleh hammer. Padahal mobilnya dia berat loh padahal. Oke, BC. Oh, hati-hati ya Om. Jangan sampai. Nice. Waduh. Kenceng juga mobilnya dia, guys. Oke, gua harus boost nih. Gua harus boost sedikit. Wah. Oke. So far, track mangga yang satu ini enak untuk dikendalikan ya, teman-teman. Oh no, gua tidak mendapatkan. Oh, tunggu dulu. Nah, untung aja tidak keluar lingkaran. Tidak keluar lintasan, teman-teman. Terus kemana? Kiri. Nice. Woohoo. Tuh, driftnya enak banget pakai track manga ini, guys. Mobilnya tuh nurut banget. Gua rekomendasi dah, kalau emang kalian mau coba teman-teman, pakai track manga yang satu ini. Selain Jesco ya, mobil kenangan terindah kita. Jesco. Let's go. Nah, ini langsung ke kanan. Ya, gue inget. Nah, tidak akan tertipu lagi. Kok dia melayang? Oke, sabar. Nice. Sabar. Penuh dengan bus ya, track-nya satu ini. Dan sepertinya Miaok menduduki peringkat pertama. Dan apakah sudah sampai di sini? Belum. Masih panjang banget track-nya, guys. Di belakang ada mobil yang akan menyusul kita. Oh no, kita harus cepat. Bye, jangan senggol gue. Nyebelin banget. Oke, sabar. Balapan yang seru adalah balapan yang di belakang kita, teman-teman. Ada musuh yang menggentayangi ya. Kalau tidak ada musuh yang menggentayangi, kurang seru. Oke, let's go. Tuh, kalian lihat tuh, sestabil apa mobil gue yang satu ini. Tapi mungkin dia kalah di top speed kali ya teman-teman, karena top speednya dia kurang satu kan, dibandingkan dengan mobil Superman, mobilnya Jesco, dan juga mobil 24 hours. Mungkin mobil yang satu ini agak kurang lah. Oh, kiri. Nice. Mantap. Terus ambil boostingannya, jangan sampai meleset. Miau au. Masih putaran kedua. Jangan sampai melakukan kesalahan. Mantul, enak banget buat dibelokin. Ini gua suka, guys, mobilnya ya. Boosting. Oke, hati-hati. Belokan tajam. No. Nyebelin banget. Untung aja dia juga melakukan kesalahan, sehingga Miaok bisa menyusul dengan baik. Nice. Buset tuh. Kalian lihat tuh, top speednya dia mantep banget. Sedangkan gua top speednya memble. Oh no. Kita halangin, guys, supaya dia tidak bisa mengambil posisi number one. Oke. Ini gua harus hafalin ya. Putaran terakhir kita. Come on, Miaok. Kamu pasti bisa.
Ini dia. Aduh, kok gua nggak dapet boostingannya, guys. Oh no, otomatis juara pertama diambil posisinya oleh mobil yang ada di depan kita ya. Sayang sekali Miaok, itu mobil apa sih? Kenceng banget loh, top speednya dia tuh bisa ninggalin Miaok cepet banget. Oh no. Oke, gua mau nyusul dia guys kalau bisa. Semoga aja dia melakukan kesalahan ya. Woohoo! Weh. Oke, kiri. Yes, dia melakukan kesalahan teman-teman. Mantap. Oh, untung saja dia melakukan kesalahan. Sehingga Miaok sekarang menjadi nomor 1. Sekarang gua tinggal fokus saja supaya tidak melakukan kesalahan ya. Ayo, come on Miaok. Wah, oh, gua masih digentayangin. Bahaya, Mayday. Masih digentayangin. Bahaya, Mayday. Sabar. Ini sebenarnya enaknya mobil tua 24 hour sih. Oke, jangan lupa untuk belok yang tajam. Oke, nice. Boosting. Oke, kita cek. Masih jauh, teman-teman. Nice. Widih, kalian lihat tuh. Mantep kan? Oh, gua nggak dapat lagi boostingannya. Oke, sabar. Boosting lagi. Mantap. Terus. Di depan mata sudah ada finish line. Dan finish. Berkat track manga ya, kita bisa finish number one. Mobil Batman. Itu mobil Batman-nya sebenarnya pengen gue coba guys. Cuma ya gitu dah. Itu tadi yang cepet banget mobil yang mana ya? Kok nggak ada di sini? Gara-gara dia kecelakaan ya teman-teman. Menjadi number 4 atau 5 mungkin. Yes. Terbuka sudah. Dapat 2 kotak misteri. Lumayan. Aduh, ini lagi. Keringet dingin nih teman-teman untuk ngambil ini nih. Gimana guys? Kita coba atau tidak nih? 1 menit 43. Aduh. Jangan dulu lah ya. Kita kesini aja terlebih dahulu. Oke, kita balapan sekali lagi teman-teman. Baru nanti gua akan coba time trial tersebut. Karena time trial di DLC Batman ini susah-susah gitu loh. Gue bingung. Kenapa susah-susah? Aduh. Ini lagi guys. Jadi kita harus cepat-cepatan finish line ya. Tanpa mengetahui rintangannya seperti apa. Hah, nice. Bus. Mese. Jangan keluar. Nah, ini bagus banget buat mobil gua ya, harusnya. Harusnya tadi gua bus ya. Wait. Oke, mantap. Ambil busnya. Nice. Wow, jangan terlalu kencang, Miaok. No. Sudah gua bilang jangan terlalu kencang. Oke. Ini mobil gua kenapa? Oke. Boost lagi. Nice. Keselin banget. Oh, ini dia nih. Ambil kiri dah. Yes, bisa. Mobilnya di belakang gua kena. Woohoo. Oke, nice. Keren. Oh, ini dia. Gua harus bukan. Aduh, gua lupa, guys. Now. Bus. Gua lupa kalau misalnya harus diputar. Gue lupa, udah lama kan kita gak bermain ini guys. Lupa harus diputer. Oke, 37%. Masih gak apa-apa, masih bisa. Kita laluin ya, karena semuanya masih terlihat. Nice, pinggir. Wah. Aduh, ini greget banget. Dan suara mobil gue tuh keren banget ya guys. Ada bunyi cucu. Aduh. Apakah naik? Naik ke puncak gunung. BTW itu tadi warna ijo-ijo kryptonite bukan tuh? Bisa jadi tuh. Mese. Oh no. Hampir aja keluar lintasan lagi. Miaok berbahaya sekali, Bung. Come on. 57%. Masih ada setengah lagi. Miaok untuk. No. Nyebelin banget. Oke. Nggak boleh sembarangan. Boosting berarti ya. Ini baru seru guys. Oh. Mese. Nah, lagi jatuh. Kenapa sih gue jatuh mulu? Gue sekarang di posisi 12, guys. Oke, ini dia. Si jali. Nah.
lagi-lagi terkena. Mohon maaf. No, lagi-lagi terkena. Dan langsung saja kita mulai ulang. Pusing, tracknya itu benar-benar lintasannya banyak halangannya gitu loh. Sampai gua tuh gak bisa smooth. Untuk melewati ini semua ya. Mana tadi ada Jesco lagi? Dan juga ada mobil baru. Mobilnya jatuh. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa, kita coba. Fokus saja pokoknya ya. Kalau kita fokus, kita pasti bisa. Oke, sabar. Itu mobil Joker. Oke, di depan mobil Joker teman-teman. Kita lihat apakah mobil Joker tersebut adalah mobil yang kencang. Cukup kencang sih kalau gue lihat. Oh, ini dia nih. Oke, ambil sini aja. Nice, masih bisa. Mantap. Bus. Hai, curang banget ya. Weh. Gak bisa nih kayak begini nih. Salah. Kok gue lupa ya gimana caranya? Muter ya guys. Aduh. Tunggu. Gue udah lupa banget tuh cara muter gimana. Ada armornya Batman. Sabar. Fokus Siki. Di depan sana ada puteran. Biang lalam yo au. Come on, hati-hati. Jangan sampai kena kryptonite-nya. Kita boost lagi teman-temanku sekalian. Boost lagi. Mantap. Waduh, itu mobil Joker ya. Bener-bener. Hampir saja keluar lintasan. Come on. Keringet dingin gua guys. Balapan di sini keringet dingin. Jangan mental. Lupa. Cek ke point. Oke, kita boost lagi. Dan di depan sana. No. Aduh, sayang sekali. No. Gara-gara ke bus. Sabar dong ya. Main sabar. Come on. Nah, itu di depan sana tuh. Agak susah tuh. Ambil. Hai. Gua bus. Hai. Nice, posisi ketiga. 81%. Apakah Mio Auk bisa mendapatkan posisi kedua atau ke satu? Come on. Pakai bos. Waduh, jauh sekali mereka, guys. Pakai bos. Oke, 95%. Kita lihat. Tidak. Mio Auk. Come on. Now. Tipis betipis. Posisi tiga, guys. Tapi at least kita menang lah. Posisi tiga, coy. Susah banget. Wow. Tapi keren sih. Ini keren banget. Oke. Gak apa-apa. Kita dapat 3 kotak misteri. Dan kita mendapatkan duit lagi ya. Money. Mantap. Nah. Aduh. Masih ada di sini ya. Yang harus kita selesaikan. Ini ada 2 lagi nih guys. Tapi tunggu dulu ya kan. Refreshing dulu teman-teman. Kita coba ke toko. Penawaran terbatas. Kita cek apakah ada mobil yang kita mau di sini. Ternyata tidak ada. Kenapa jelek-jelek ya? Ya udah, kita buka kotak misteri. Ada 5 teman-teman kotak misteri yang bisa kita buka. Kotak yang pertama. Simsalabim abrakadabra. Simsalabim abrakadabra. Langka. Lumayan. Dapat mobil langka teman-teman. Lumayan lah. At least gua harus bangga sedikit ya. Daripada dapatnya normal-normal mulu ya, atau common biasa maksudnya. Ini kayaknya kita udah punya deh. Ya, ini kita udah punya guys. Buka lagi. Apakah kita bisa mendapatkan? Oh, ini lumayan nih. Time a taxi. Keren juga. Mantap. Ada satu lagi. Mari kita buka. Simsalabim. Abra. Rocket fire. Biasa saja. Tidak. Duit gua ada cukup banyak sih teman-teman. Gimana nih guys? Coba kita jual-jualin dulu kali ya. Dan juga gua punya gear itu 2300. 2300 itu bisa 2 mobil kita coba eksperimen untuk ditingkatkan ya. Ini kita jual teman-teman.
pencet jual LT Myook ya. Jangan salah lagi. Sip, kita kumpulkan duit aja guys. Ya, kita kumpulkan duit. Oke, itu kelar. Ini juga kita jual. Apakah akan menjadi 9.000? Pertanyaan yang menarik. Semoga aja. 9.000. Oke, apakah akan menjadi 10.000? Maruk kamu ya. Udah berharap 9.000, sekarang 10.000. Kok bisa harusnya? Kalau ada 2 mobil lagi bisa nih harusnya. 3 mobil lah. Oke. Ternyata 2 mobil yang kita dapatkan tadi sudah kita punya ya, teman-teman. Oke, 2 mobil lagi. Bisa enggak? Ternyata tidak ya, teman-teman. Sisanya kita sudah punya. Tidak. Ini mobil baru, guys. Katanya ini adalah mobil legendaris Baseline, yang dimana di kartunya dia ini siapa yang pakai gitu, gue lupa lah. Gimana? Coba kalian para pencinta Hot Wheels pasti tahu lah ini mobil kan. Ini mobil keren sih. Oke, sekarang kita ke toko, ke kotak misteri. Kita coba beli, teman-teman. 10 kotak terlebih dahulu. Let's go. Buka 10 kotak cuy. Let's go. Semoga aja di dalam 10 kotak ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang menarik. Tadi dapat RD02 ya. Masih kurang. Aduh, Camaro gue sudah punya juga itu. Come on. Let's go. Aduh. Ayo dong. Legendaris. Simsalabim. Aduh. Ini tidak beruntung sama sekali. Sudah buka yang ke-6, teman-teman. Legendaris ulangka. Lumayan ini. Apa gua udah punya ya? Gua udah lupa juga sih. Legendaris, come on. Aduh, biasa-biasa saja. Legendaris, come on. Now, gua udah punya. At least kasih gua yang belum gua punya gitu loh. Aduh, udah gua punya juga. Sisa 2, guys. Gimana ini? Tidak. Satu lagi. Come on, kasih gue yang bagus. Miau auk tergocek, Bung. Kita masih bisa beli 10 lagi sih, tapi di next episode aja ya, teman-teman. Sekarang gue mau jual-jualin lagi mobil yang sudah kita dapetin tetapi duplikat. Kita cek, teman-teman, mobil mana saja yang duplikat ya. Nah, tuh, mobil baru ya, teman-teman, yang bisa kita pakai juga. Tetapi kayaknya kurang sih kalau misalnya kita tingkatkan ya, teman-teman. Jadi tidak usah. Nah, ini dia. Kita jual. Mantap. Oh, ini belum gua dapetin atau waktu itu gua jual ya. Camaro-nya ada 2 dong, guys. Oh, I see. Bukan, satu Ford Mustang, satu Camaro ya, ok. Walaupun kayak mirip-mirip ya. Apa jangan-jangan ini mirip ya kayak Avanza sama Xenia ya? Ya juga, betul juga. Udah, habis nih. Udah, selesai. Kayaknya ada beberapa yang mirip. Tadi ada beberapa yang mirip. Kenapa udah habis ya? Tunggu dulu. Gua periksa sekali lagi dengan seksama. Iya, kayaknya tadi ada beberapa yang duplikat deh. Nah, tuh kan, ini duplikat nih. Tuh. Oke, terima kasih. Oh, kita ke depan ya, teman-teman. Ini juga duplikat nih. Nah, sudah menjadi 5.500 ya. Ini juga duplikat nih. Jadi kita bisa beli 10 kotak lagi di next episode ya. Oke, ini ada lagi, teman-teman. Sip. Nanti kita coba satu race dulu ya. Kita lihat apakah Myook bisa menyelesaikan satu race tersebut atau tidak. Dan mungkin untuk time trial itu gua akan coba pakainya Superman. Karena tanpa Superman saya tidak bisa apa-apa, guys. Menyedihkan sekali. Dah? Oke, masih ada satu lagi. Tuh, banyak yang duplikat. Duit gua hampir balik loh. Hampir balik 10.000 loh, guys. Udah ya, habis. Habis. Ya udah. Mari kita coba lagi. Ini dia nih. Gua akan coba peruntungan gua di sini terlebih dahulu deh. Pakai mobil Superman. Semoga aja bisa ya. Ayo dong. Come on, Myook. Bisa dong. Time trialnya. Come on. Dukung Myook ya, teman-teman. Untuk bisa menyelesaikan game Hot Wheels yang satu ini. Sabar. Kita mundur dulu, guys. Aduh, waktu kita 2 menit 30 detik. Come on, let's go. Oh, track
ini. Oke, track yang tadi kita sudah lakukan ya teman-teman. Wah, banyak jebakannya nggak tuh? Track ini tuh banyak jebakannya guys. Gimana caranya gue bisa selesain dengan baik dan benar? Gak apa-apa. Kita coba saja ya. Kalau kita tidak coba, siapa yang... Tuh. Itu yang gue bilang, track Batman ini suka ngebug guys. Padahal gue cuma nabrak, kenapa tiba-tiba bisa ke atas ya kan? Aneh bin ajaib. Hah, come on lah. Ayo lah, ayo dong. Ini kalau gue gak bisa terusin ya guys, kita terusin di next episode ya. Gue coba terlebih dahulu. Mantap. Tambah lagi. Aduh, sayang sekali tadi kena. Harusnya kalau gak kena itu bisa lanjut tuh. Mantap. Ini gak usah. Come on, Myok. Nah. Sip. Pake. Sekali lagi pake. Mantap. Belok yang benar. Oke, kita coba di sini teman-teman. Semoga aja masih sempat. Yes, masih sempat. Putaran yang pertama masih sempat. Tetapi busan gua habis. Oke, di sini gak boleh bus. Oke, yang ini gimana ya? Gua lupa guys. Tunggu dulu, gua lupa yang itu. Tidak, waktu gua terpotong di situ. Keselin. Oke, gak apa-apa. Kita coba lanjutin aja ya. Sekalian ngecek tracknya kayak gimana. Oke, oh hampir sama ya. Di sini juga ada beginiannya. Terus kita bisa pakai bus di sini. Terus di sini gua juga harus hati-hati teman-teman karena ada kryptonite. Oke, bus gua habis. Oke, nice. Mantap, konsentrasi sedikit karena tadi kita sudah melakukan kesalahan. Wow. Oke. Itu gua harus ke kiri. Oke, sabar. Bus dulu. Nice. Now. Oke, bus lagi. Nah, dapatkan bus-busannya. Oh, di depan sana teman-teman kalian lihat. Now. Lagi. Oke, sabar. Wah, habis sudah teman-teman waktu kita. Cuma gara-gara kejebak di situ doang. Ini yang bakal nyebelin banget gitu loh. Tuh, kalian lihat tuh. 15 detik lagi, track kita sudah habis. Maksudnya, waktu kita sudah habis. Tuh. Wah, gua harus latihan dulu nih, guys. Gua harus latihan dulu supaya next episode kita bisa selesaikan dengan mulus ya. Wah, gak bisa nih kayak begini nih. Tuh, di depan sana tuh. Baru finish line kita. Gila, beda banyak banget. Ya iyalah, tadi pertama yang miring begini, gua salah. Habis itu kepetok mulu. Kira-kira bisa gak ya? Harusnya bisa lah ya. Bisa lah teman-teman. Oke, terakhir teman-teman, gua cuma pengen ngelihat track yang satunya lagi ya. Supaya kita biasain diri, di next episode kita bisa selesaikan ya. Aduh, oh masih ada lagi. Oh, hadiah ding. Ini nih susah banget guys, time trialnya. Entah kenapa tuh di game ini tuh bikin sakit kepala. Susah banget selesainnya. Udah, gak apa-apa. Kita coba ya teman-teman, satu lap. Kita coba. Tapi kalau ini berhasil gimana? Iya juga ya. Kayaknya gak mungkin berhasil deh dalam satu lap ya. Oke, 3, 2, 1, let's go. Mantap. Di sini gue bisa boosting 2 kali. Oke, di sini jangan boosting karena kita akan lewatin di sini. Boost. Oke, sip. Mantap. Boost. Ambil boost. Diam di tengah. Kena bus. Oh, harusnya di udara tadi gua bus ya. Oke, mantap. Ambil bus. No. Oke, hampir saja keluar lintasan. Mantap sekali belokan yang sangat cantik dari Miao Au. Oke, dapat bus lagi. Kita coba ke kanan, teman-teman. Mantap. Ambil bus lagi.
Sip. Inilah gunanya Superman ya guys, karena dia punya banyak bus, jadi kita bisa jaga-jaga. Mantap. Oke, gua harus pakai ini. Hei, kita kemana? Bisa nggak sih kalau ke depan? Tuh kan nggak bisa, nyebelin banget. Lupa gua kalau ke kanan. Lupa kalau gua harus ke kanan. Sorry guys. Tuh, berarti emang nggak bisa satu kali coba doang. Lupa-lupa banget. Padahal udah bagus loh. Dari tadi udah bagus banget. Ah. No. Coba kita lihat ya. Kita ketinggalan berapa detik. Kira-kira tadi kalau misalnya gue perhatikan. Ah, tetap aja gak bisa ya teman-teman. Jadi kita ada beda 7 detik. Beda 7 detik. Bisa atau enggak, kita temukan saja nih next episode. Anggaplah itu adalah boss battle terakhir kita ya teman-teman. Woo! Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Hot Wheels Unleashed sampai di sini terlebih dahulu. Dan seperti yang kalian lihat, keringet dingin Miaok menyelesaikan episode kali ini. Dan di next episode bakal lebih keringet dingin lagi, karena tersisa 2 time trial yang susah banget untuk kita selesaikan ya. Semoga aja, doain aja Miaok bisa menyelesaikan dengan baik dan tanpa kesalahan yang fatal. Nggak mungkin sih. Pasti akan berkali-kali kayak kemarin ya teman-teman. Ya udah, terima kasih dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Power.